Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat beraktivitas. Kali ini kita akan membahas tentang rumus atau dasar dari cara kerja atau power management dari sebuah handphone yang menggunakan chipset Qualcomm. Mengapa kita harus mempelajari chipset ini atau power management dari chipset ini? Karena kebanyakan di luar sana atau di pasaran saat ini, handphone-handphone keluaran terbaru menggunakan chipset Snapdragon atau Qualcomm ya. Sama saja. Malah untuk handphone sekelas Samsung sendiri yang biasanya menggunakan chipset Exynos, kini banyak sekali menggunakan chipset asal Tiongkok ini. Maka dari itu, ini sangat penting kita pelajari karena update produk terbaru dari handphone-handphone sangat cepat. Dan hal ini tidak sejalan dengan produk skema yang kita dapatkan. Maka dari itu tidak ada salahnya kita mempelajari rumus atau dasar dari power management untuk chipset Qualcomm. Mari kita lihat. Oke bro, di sini sudah ada dua buah IC yang kita gambarkan sederhana seperti ini, yaitu IC charger dan IC power. IC-nya jelek banget ya. Oke, sengaja kita gambarkan seperti ini agar supaya mudah dipahami oleh teman-teman kita yang baru ingin belajar servis handphone. Berbicara tentang power management tidak lepas dari kedua IC ini. Karena kedua IC ini adalah awal dari regulator yang ada pada bagian handphone. Pertama-tama kita bahas adalah tentang IC charger, ya. Pada IC charger ini adalah awal mula tegangan dari VBAT atau tegangan baterai masuk. Tepatnya pada IC charger. Tegangan yang masuk tersebut selalu kita sebut dengan tegangan VBAT. Karena tegangan ini adalah tegangan yang berasal dari baterai handphone. Selanjutnya ada lagi tegangan yang akan masuk ke bagian IC charger ini. Tegangan tersebut adalah tegangan VBUS. Tegangan VBUS ini adalah tegangan yang digunakan atau dibutuhkan saat melakukan pengecasan. Yang berarti bahwa tegangan ini berasal dari tegangan USB yang sering kita gunakan untuk pengecasan. Setelah masuk ke bagian IC charger, tegangan VBUS akan masuk kembali ke jalur VBAT. Seperti ini ya, seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa kegunaannya untuk melakukan pengecasan saat baterai kita lowbat. Oke, selanjutnya di sini ada IC power. Pada IC power ini, jika pada fisik aslinya tidak sebesar ini ya, ini besar sekali. Namun sengaja saya buat besar seperti ini agar supaya bisa kita jabarkan garis besarnya. Pada IC power ada dua rangkaian yang terdapat pada bagian IC power yang harus kita ketahui, yaitu bagian buck regulator dan rangkaian LDO. Kita terangkan perlahan-lahan saja ya. Jadi di dalam komponen IC power itu terdapat dua rangkaian yang sangat dibutuhkan oleh handphone. Tanpa kedua rangkaian ini, komponen-komponen yang lain tidak akan mendapatkan tegangan. Jadi dalam satu komponen IC power terdapat dua rangkaian yang berada dalam IC power. Seperti ini kita jabarkan sesederhana mungkin. Bagaimana cara kerja IC power ini pada handphone yang menggunakan chipset Qualcomm? Mari kita jelaskan. Tegangan VBAT masuk ke IC charger lalu diproses oleh IC charger, tegangan tersebut akan keluar lagi berubah nama menjadi VPHPWR. Ya. Berubah lagi namanya menjadi VPHPWR. Sebenarnya tegangan VPHPWR ini sama nilainya dengan tegangan VBAT. Jikapun IC power ini kita cabut, tegangan dari VBAT langsung kita jumper ke VPHPWR. Handphone akan tetap hidup karena nilainya sama, akan tetapi ada beberapa fungsi yang tidak akan bisa aktif. Jika hanya untuk menghidupkan handphone bisa,
Karena di sini peranan IC charger sangat penting untuk mengelola tegangan awal. Lagi-lagi kita sebut sebagai jembatan. Jadi tegangan V-bat masuk terlebih dahulu ke IC charger, lalu keluar lagi berubah nama menjadi VPH PWR. Padahal nilai tegangannya sama saja. Jika tegangan di sini 3,7 volt, maka nilai VPH PWR sama juga sebesar 3,7 volt. Tegangan tersebut kita contohkan masuk ke IC power menuju rangkaian buck regulator yang ada di dalam IC power. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini. Biasanya jika di skema akan kita lihat beberapa jalur VPH PWR akan masuk terlebih dahulu ke bagian buck regulator. Ini kita jelaskan rumusnya terlebih dahulu. Setelah tegangan VPH PWR masuk, tegangan tersebut diproses oleh bagian buck regulator dan akan mengeluarkan tegangan. Nah, ini dia. Vrec S. Jadi, biasanya kan teman-teman mendapatkan tegangan Vrec S sekian, Vrec S sekian, ya. Biasa S1, S2, S3, S4, S lilin, S mambo. Oke. Ya, kita jabarkan seperti itu. Ciri-ciri dari tegangan output buck regulator ini ditandai dengan adanya lilitan. Lilitan sesudah. Ya, maksudnya sesudah, perhatikan, setelah IC power tersebut mengeluarkan tegangan menuju bagian lilitan, kumparan seperti ini, dan menghasilkan tegangan Vrec. Ini adalah Vrec semua. Ya, Vrec, 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 Vrec. Pada bagian ini, tegangan LDO belum bekerja. Di sini masih kita bahas dari VPH PWR masuk ke buck regulator yang berada pada IC power lalu mengeluarkan tegangan Vrec. Ciri-ciri buck regulator adalah dengan melihat adanya lilitan pada IC power. Kita contohkan sederhana seperti ini, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ini. Ini sudah sederhana sekali saya jabarkan. Dari VPH PWR tegangan itu masuk menuju IC power. Pada IC power tersebut terdapat buck regulator yang mengolah tegangan VPH PWR lalu mengeluarkan tegangan Vrec. Tegangan ini akan masuk ke bagian komponen yang membutuhkan, lalu ada tegangan yang akan masuk kembali ke bagian atau kembali menuju ke IC power lagi. Karena jika hanya tegangan ini, handphone tidak akan bisa bekerja. Masih banyak komponen-komponen yang lain yang belum mendapatkan tegangan atau suplaian tegangan. Tegangan-tegangan pun yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang lain nilainya beragam, makanya akan dipecah-pecah lagi. Ada tegangan yang dinaikkan, ada tegangan yang diturunkan. Ada arus yang dinaikkan, ada nilai arus yang diturunkan. Jika hanya mengharapkan VPH PWR atau V-bat sebesar 3,7 volt, bagian LCD tidak akan bisa mengeluarkan cahaya atau display karena tegangan ini tidak cukup. Bisa paham sampai sini, ya? Setelah tegangan Vrec keluar, ada salah satu dari Vrec ini, baik itu bagian atas, bawah, tengah, paling bawah lagi, itu tidak masalah. Yang penting salah satunya akan masuk. Ya, kita ambil contoh adalah Vrec paling bawah akan masuk lagi ke bagian IC. Ya, di sini kita gambarkan salah satu tegangan Vrec yang keluar pada bagian buck regulator masuk kembali menuju ke IC. Sementara untuk tegangan-tegangan yang lain sudah masuk ke bagian komponen yang membutuhkan, namun tidak cukup. Karena pada sebuah handphone, komponen yang membutuhkan tegangan tersebut sangat banyak. Akhirnya tegangan ini masuk lagi kembali ke IC power
untuk menghidupkan rangkaian LDO. Makanya pertama kali tadi saya terangkan bahwa di dalam komponen IC power terdapat dua rangkaian penting, yaitu bak regulator dan LDO. Oke, sampai di sini bisa paham? Salah satu tegangan Vrek masuk kembali ke IC power. Setelah masuk seperti ini, apakah LDO sudah bekerja? Belum. Sampai di sini LDO belum bisa bekerja. Tegangan VPH PWR ini akan masuk lagi, ya. Akan turun lagi menuju ke bagian LDO bekerja sama dengan Vrek S. Nah, seperti ini. Jadi dua tegangan ini bekerja sama untuk membangun tegangan kembali, yaitu pada bagian rangkaian LDO yang berada pada IC power. Jika tidak saya terangkan rumus ini terlebih dahulu, saya langsung menerangkan LDO apa bak regulator, mungkin akan bingung ya. Setelah kedua tegangan ini bekerja sama, LDO akan aktif. Pada saat LDO aktif, akan keluar lagi tegangan-tegangan lainnya yang disebut dengan tegangan Vrek L. Jika di atas tadi, Vrek S adalah tegangan dari bak regulator, sedangkan pada bagian tegangan Vrek L adalah tegangan yang berasal dari rangkaian LDO. Jadi teman-teman bisa membedakan mana tegangan dari bak regulator dan mana tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian LDO. Jika tegangan yang dihasilkan oleh bak regulator bernama Vrek S dan ciri-cirinya selalu saja terdapat lilitan seperti ini. Sedangkan pada rangkaian LDO, tegangan yang dihasilkan disebut dengan Vrek L. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan, ini adalah rumus sederhana. Semua handphone yang menggunakan chipset Qualcomm menggunakan rumus seperti ini. Jika kita sudah mengetahui rumus, handphone apapun itu, walaupun tanpa skema, kita bisa mengukur atau mencari tegangan kerja pada sebuah handphone yang mati total. Secara garis besarnya ya bisa. Yang pertama kita lakukan adalah mencari tegangan VBAT. Dari mana tegangan VBAT ini? Tegangan VBAT dihasilkan oleh baterai. Tegangan VBAT masuk ke IC charger. Lalu, IC charger tersebut mengolah tegangan VBAT menjadi tegangan VPH PWR. Masuk lagi ke bagian IC power. Pada IC power pun terbagi menjadi dua, yaitu bagian bak regulator dan LDO. Jika kita mencari tegangan bak regulator, kita lihat lagi, oh di sana ada lilitan. Kita ukur pada lilitannya, keluar tegangannya atau tidak. Apalagi jika menggunakan skema, lebih mudah lagi karena dasarnya sudah kita ketahui. Oh rumusnya seperti ini. Handphonenya tidak mau hidup. Kita ukur, oh tegangan VPH PWR-nya tidak keluar. Ini yang bermasalah. Konsletnya di sebelah mana? Apakah bagian VBAT atau VPH PWR? Mudah-mudahan materi sederhana ini bisa teman-teman pahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.